Aktor PMX ni pun main peranan juga. Kan? Setakat hari ni, apabila dia turun ke universiti, lepas tu imbuhan-imbuhan yang dia bagi, kemudian dia bertindak cepat atas apa yang yang dia janjikan. Nampak itu pun salah satu faktor. Termasuklah pada 4 bulan ni apabila dia PMX akan turun sendiri ke negeri Kedah, terutamanya di Sik lah, pada sebelah petang, pukul 4:30 petang PMX akan sampai. Dan banyak pengumuman-pengumuman yang akan dibuat. Saya jangka itu semua akan menarik minat, bukan saja golongan muda, tapi golongan-golongan lebih atas lah, kan? Kepada peneroka Felda sebagainya. Dia main-main pun nak majlis pecah tanah pusat hemodialisis di Felda Teluk Timur, kan? Jadi itu satu perkara yang maknanya kita nanti-nantikan sudah sekian lama, kan? Dan ada beberapa perkara yang akan saya request. InsyaAllah saya dah berhubung dengan pejabat PMO, dengan PMO, dan saya rasa ianya akan diumumkan oleh PMX di waktu perjumpaan bersama rakyat nanti, kan? Itu akan membantulah menyumbang kepada undi, kepada Barisan Nasional di generi khususnya dan di negeri Kedah amnya, insyaAllah. Ya, saya nampak macam itulah. Bila 8 bulan ni tak ada satu benda lagi yang demonstrasi ke, rasa tak puas hati ke, hantar surat bantahan ke apa. Setakat 8 bulan hari ni semuanya berjalan lancar. Dan saya nampak keyakinan kepada kerajaan perpaduan tu mula dirasai oleh rakyat di Malaysia, insyaAllah. Pilihan raya negeri ini tidak akan beri efek pun kepada kerajaan persekutuan. Jadi kalau rakyat ataupun pengundi di negeri Kedah ni terus memilih untuk berada di bawah kerajaan PAS, kerajaan Perikatan Nasional, maknanya jadi pembangkang, rugilah kita, rugilah rakyat dalam negeri Kedah ni. Kerana kalau kerajaan negeri ini align dengan kerajaan pusat, dia akan membawa banyak kelebihan kepada rakyat. Saya merayulah kepada pengundi-pengundi yang akan mengundi pada 12 hari bulan. Kita boleh ada prinsip dalam perjuangan ini, tapi kadang-kadang prinsip tu boleh kita ketepikan seketika untuk kepentingan yang banyak. Betul, faham? Masih ada dalam diri dia ada prinsip PAS, kononnya kerana Islam misalnya, kan. Tapi kalau kita masih lagi dalam keadaan ayak pun tak ada, kan, di negeri Kedah ni pembangunan pun kurang, apa salahnya kita ketepikan seketika? Kerana kita sedar bahawa kerajaan ni, kerajaan federal, kerajaan persekutuan, tidak akan terjejas kalau kita masih memilih untuk membangkang kerajaan negeri ni. Jadi apa salahnya kita ketepikan, selesaikan masalah air untuk kepentingan seluruh rakyat dalam negeri Kedah, kan? Itulah nama dia politik matang. Politik matang dan sejahtera yang dilaung-laungkan itu bukanlah hanya sekadar di poster, sekadar cakap-cakap kosong. Dia kena matang betul-betul, maknanya matang dalam politik, bijak mengambil peluang. Maknanya pilihan raya umum ke-16, 5 tahun lagi terpulanglah untuk buat keputusan seandainya kerajaan perpaduan ini tak memenuhi KPI yang dikendaki oleh rakyat, kan? Itu yang penting. Yang pentingnya adalah bijak. Dalam politik ni adalah bijak. Yang untungnya adalah rakyat. Jangan bagi rakyat rugi, kan? Prinsip itu kita, bukan kita korbankan prinsip, tapi kita ke belakang satu, one step behind seketika, kemudian kita mengorak langkah yang lebih laju. Tak ada masalah. Saya ingat itulah pegangan yang baik untuk kita, untuk kita sama-sama fikir kepada pengundi-pengundi ini. Sama juga bila Perdana Menteri PMX mai ke negeri Kedah, dia luluskan 20 juta lebih kepada institusi pendidikan pondok dan mahat tahfiz. Sedangkan pondok dan mahat tahfiz ni, sebagaimana yang kita tahu, banyak yang menyokong sebelah PAS. Tapi PMX luluskan 20 juta lebih untuk mahat tahfiz dan pondok-pondok, institusi pondok. Saya yakin kalau seandainya diberi sokongan kepada kerajaan perpaduan ni, mungkin dapat lebih daripada itu. Dan kita boleh bangunkan institusi pondok dan institusi tahfiz yang lebih sistematik, yang lebih berkesan, pendidikannya lebih luas dan memberi peluang yang banyak kepada anak bangsa kita yang menuntut di situ.